Oi game, balik sama gue ya. Kali ini gue lagi main game Monkey King Arena Heroes lagi ya. Dan kali ini gue sedang login di akun terbaru gue ya. Akun terbaru gue di server S121 ya, 121. Dan ini gue main fraksi dark ya. Fraksi yang racun-racun, cambuk-cambuk ya. Nggak tahu nih dapat jendela merahnya itu bakal larinya main racun atau main cambuk psikopat gitu ya. Ini gue main jadi F2P ya. Jadi gue udah belakangan ini tuh gue nggak mau tawap lagi gitu. Pengennya jadi F2P aja gitu. Soalnya kalau jadi F2P tuh enak banget, nggak ada beban coy. Jadi ketika servernya sepi, bosen, tinggal pindah server baru gitu ya. Nggak ada beban. Kalau orang top up gitu kan, misal top up 50 juta gitu kan, jadi top 1, tiba-tiba servernya sepi, tinggal dia sendiri yang login. Nah, itu mau pindah server kayaknya berat gitu. Kayak, waduh, pundak nih berat nih anjir, 50 juta udah top up ya. Kayak berat gitu, nggak mungkin dia pindah server lagi gitu ya. Mau nggak mau main di server sendirian login gitu kan. Aduh, kasihan banget cok. Dan ini gue nggak tahu, lupa gue ini hari keberapa ya. Kita cek dulu, ini udah hari keberapa gue main di server ini, di main fraksi dark ya. Di sini, oh ini gue belum beli, tapi ini udah lewat sih. Berarti bukan hari keempat, berarti ini hari kelima coy. Kita klaim-klaim dulu. Yang bisa diambil tuh ambil dulu, karena F2P tuh butuh yang gratis-gratis anjir. Selagi itu gratis, itu harus diambil. F2P itu nggak usah milih-milih ya. Apa aja bisa diambil gratis, ambil cuy. Asal jangan nimpa bit orang ya, dilelang ya. Jangan lu jadi F2P nggak tahu diri gitu ya. Ingotnya ngebit order orang ditimpa-timpa gitu. Wah, itu kacau ya. Ujung-ujungnya dimainin lagi juga enggak gitu akunnya ya. Kayak, wah rese aja gitu kayaknya. Parah itu sih. Biasanya bocil-bocil ya. Gua ada yang matus. Oh, kalau beli ini gua mau gacha dulu gitu ya. Gua gak mau beli itu. Belinya nanti aja. Kita ambil dulu nih. Hadiah-hadiah yang bus. Cuma 500 ingot. Dan akun ini kok gak salah ya. Kemarin gua gacha itu PT-nya sampai mentok anjir. Jadi gua agak kesel sih. Biasanya gua main itu PT-nya hanya berapa ya? Kurang lebih 360, 370 itu udah dapat jenderal merah gitu. Ini nggak dapat anjir. Wish-nya aja nggak ada yang muncul. Gua cari itu Hunter A ya. Terus terang aja Hunter A itu buat awalnya mau buka pasifnya si laba-laba gitu karena belum ada jenderal merah. Tapi nggak dapat-dapat sampai tiba saatnya gua dapat merah dan bisa dapat dia. Itu kayak waduh, broken banget. Dan gua di sini main Yuelau lagi. Karena gua main Yuelau, jadi gua bingung nih siapa yang mau diganti gitu. Bingung enggak siapa yang mau diganti. Nah, ini belum muncul. Nah, soal gua ini belum reload tuh ya. Kita ambil dulu nih reward ini. Serius, gue bingung nggak, siapa yang mau diganti? Ketika gue dapet merah, siapa yang mau diganti? Laba-laba atau Black Mortal? Karena gue kayaknya, gue kan main sihirnya si Witness ya, Witness. Gue main sihir si Witness tuh, kalau nggak salah, dia nambahin dev apa ya? Kayak pokoknya bikin tebel gitu ya. Tapi hanya general cewek gitu. Jadi kalau cowok tuh nggak dihitung ya. Jadi masalahnya ini kalau cowok tuh ya paling Yuelau sama Yanluo gitu. MC aja nanti gue kalau ceritanya ini MC ini bakal gue ganti jadi jenderal cewek ya. Biar dapat itu badannya biar tebal dari si Reza Witness gitu. Kalau nggak ada devnya nggak dapat karena jenderal cewek doang cuy. Kayak Black Mortal nih. Perannya jadi tanker tapi nggak sekeras Hunter A, nggak seberguna Hunter A gitu maksud gua. Dia ini kayak tanker yang kontrol juga gitu. Jadi bingung gua man. Black Mortal ini memang kurang sih kalau gua nggak bakal pakai sih. Nggak usah ganti aja karena gua di sini
main Redline ya. Jadi ini nah ini nih gua pakai Siri ini nih. Tuh. Ini buat gender wanita doang ya. Jadi kalau cowok tuh enggak dihitung ya. Kalau UI Law ini bagusnya jadi bencong aja gitu. Jadi bencong enggak apa-apa dah. Biar dapat efeknya gitu. Emang kampret. Kita gue ngeklaim-klaim dulu. Kadang gue main kok sambil record sambil ngomong gini tuh gak fokus. Gila. Asli cuy gak fokus men. Kita ambil-ambil dulu ini. Berarti udah hari kelima ini ya. Hari kelima loh. Baru dapet gender merah gue. Acau banget. Kita lihat nih loh. Di server ini sih kalau menurut gue sih emang gue akui. Server ini tuh banyak sultan cuy. Sultannya banyak. Lihat aja dari rank power ya. Ini bedanya tuh ya. 1 sama 2 aja bedanya tipis cuy. 7,8 7,3 gitu. 7,8 sama 7,3 ini kalau yang 7,8 builnya salah itu bisa kalah sama yang 7,3 nih. Bisa kalah dia. Pokoknya menang kalah lah ini. Kalau yang 7,98 ini gue gak tahu ya kan. Sama-sama kepala 7 tapi beda ujung gitu. Gue gak tahu apakah dia bisa menang yang lawan top 1 atau dibantai menang mutlak gitu. Gak tahu gue. Ini sultana banyak banget sih sumpah. Sultan yang gilanya ini ada 3-4 orang. 4 orang lah ya. Sinting ya. Sisanya ke bawah-bawahnya juga ngeri-ngeri juga sih. Ngeri lah. Pokoknya rame gitu sultan ya. Oke, gue mungkin ini dulu ya. Kita langsung gacha aja nih. Gak tau dapat apa ya, bodo amat ya. Pokoknya yang gue boleh skeleton ya boleh gitu. Tapi harapan gue adalah apa ya, harapan gue skeleton sih. Cuma kalau emang dapetnya luo duluan ya udah mau gak mau gitu ya. Ini pertama kita anak CT dulu ya, yang kita like. Habis itu top satunya tetap kita like. Karena kita respect ya. Kita respect sama orang yang top up gila-gilaan ya. Kita respect. Top 3 juga kita kasih like ya. Top 5 gak usah kasih lift, biarin ini aja biar kenak bawang ya. Bodo amat. Makanya join sekte gua kok enggak ya, lo masuk sekte top 1 tuh. Kalau lo jadi top 1 gua like pasti. Kalau top 5 gua gak mau. Respect sama sultan top 1 tuh, gila ngabisin duit berapa banyak tuh. Iya kan? Gila, Eden. Kita langsung gas gacha lah. Gue ngapain? Tadi kan gue mau gacha ngapain jadi lag ranking 1. Tapi gue agak ngeri mencetnya anjir. Ya moga-moga lah ya skeleton kali ya. Merah sih udah pasti gitu ya. People in the underworld call me being in hell is nothing to be afraid of. Beneran dapet skeleton. Tadi gue dapet skeleton sama witness ya. Witness dan skeleton. Hunter A nya gak muncul bos. Gak muncul Hunter A itu. Tapi padahal gue kayaknya pengennya main luo sih. Pengen racun-racunan gitu ya. Kayaknya seru main racun-racunan. Tapi dapetnya skeleton ya udahlah. Gue seneng skeleton ini karena dia kalau jalan tuh kena semua AOE ya. AOE tuh gila ya. Parah sih AOE itu. Kalau mau dijadiin babu itu juga gunanya ada sih. AOE dikasih debuff-debuff ke musuh tuh kayak bu gila ya. Asli parah ya. Yang malesin tuh ya karena skeleton generalnya aja sih ngeresin. Wis, parah sih ini. Parah cuy. Sini apakah gue bisa dapat ya ini ya Wonder A ya, coba deh sekali lagi ya.
kuning aja enggak gitu, cok. Ayo udahlah, kita fokus. Gua pencet-pencetin merah-merah dulu. Gua enggak bisa main, gua kalau sambil ngoceh, cok. You can talk to my disciple. Let it go. Free yourself from burdens and start over again. This is the best gift. Ini kok nggak salah talen elang ya? Talen elang ini, talen elang cuy. Tapi butuh nggak butuh sih talen elang nih, susah juga ya. Kayak gini nih payah gua. Dari berapa akun yang gua buat tuh cuma satu akun ya yang dapat talen elang tuh gratis ya. Dari sini nih dapatnya, bener-bener hoki gitu. Benar-benar kampret. Suram-suram. Let me savor your juicy soul. Let's eat something tasty together. It looks so lovely. I'm not busy today. We can take a break. I can sleep well once I've tied all these red threads. Very well.
Di sini butuh Red Lily juga. Tosannya, wih gila, ini mah harus buka bantuan penuh dulu ya. Pusing, cok. Bikin pusing, coy. Oke, geng. Mungkin videonya gue rasa bisa akhirnya sampai sini aja ya. Jadi bingung gue. Soalnya gue mau ngin dulu ya. Ngebuil dulu, ngerapiin susunannya kayak mana. Ini bingung juga, cuy. Ternyata setelah gue dapet skeleton, ya pusing pala gue anjir. Kalau dapet yang luo tuh udah gambarannya udah ada gitu. Kayaknya udah tinggal pasang gitu. Nih, gara-gara dapet skeleton bingung gak? Karena gue main laba-laba juga gitu. Dan Black Mortal perannya jadi tank juga gak ada gitu. Kalau mau tank tuh under A itulah. Cuman karena gua mau main generalnya wanita ya. Jadi gua kalau bisa tuh nggak ada general cowok gitu. Full wanita kalau bisa tuh ya. Cuman Yuelaunya itu yang nggak bisa jadi wanita gitu. Karena gua mau main red lane gitu. Oh geng, thank you.